Salam persaudaraan untuk PSAT seluruh dunia. Pada tahun 2020, yaitu tepatnya pada bulan April, ini marak-maraknya pengrusakan dari orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu menghancurkan dan merusak tuku PSAT. Banyak sekali pada bulan April 2020 ini tuku-tuku PSAT yang dihancurkan, kemudian juga dirusak, kemudian juga ada yang digerucuk dengan cap, ya. Mereka meneror PSAT, tapi PSAT selalu memberikan respon yang positif, tidak ada konflik horizontal. Dari dulur-dulur kita yang dari Sragen semuanya pasif, ya cuma didoakan aja lur, semoga ini cepat berlalu dan menjadikan konflik. Tapi walaupun tuku-tuku banyak dihancurkan, ada salah satu desa yang ada Sragen, yaitu Desa Panda, justru pada saat rame-ramenya tuku dihancurkan di Sragen ini, di desa ini Kampung Wislat ini mendirikan sebuah tuku baru. Ini untuk finishnya belum, ini baru tahap awal start. Doakan saya semoga semuanya cepat berlalu dan PSAT jaya untuk selama-lamanya. PSAT dunia jaya selama-lamanya.